maju memberikan clue supaya bisa ditebak sama teman-temannya kata yang dimaksud. Ya, kalian ambil satu kata dari sini, dikasih clue. Begitu selesai tertebak, pindahin ke lawan. Lawan nanti akan melakukan hal yang sama. Kasih tebakan. Kalau pas pun dibuang ya. Ambil misalnya nggak tahu nih kata apa, aduh apa sih? Ambil lagi aja. Pas dibuang, ambil yang baru. Ya. Begitu tertebak langsung lempar lagi ke lawan. Kenapa? Karena di saat yang tidak terduga wadah ini akan meledak. Jangan sampai itu terjadi di depan kalian. Kalau itu terjadi, hangus nilai kalian. Ya? Oke deh, langsung aja kacamatanya boleh dipakai teman-teman, silakan. Yes, kita akan mulai dari Aldi versus Sheni. Aldi. Duluan. Oke, sebelum kita main. Aldi, kita mesti kalah. Sweet dulu ya, sweet dulu. Sweet dulu. Jepang. Boleh. Suwaga. Hup. Iya. Satu di. Oke, satu dua. Oke. Menang. Jadi mau main duluan atau mau dilempar? Bilang kita mesti kalah. Boleh duluan. Duluan aja ya. Oke. Teman-teman dengarkan baik-baik, semua kata-kata ini berhubungan dengan belajar. Ya. Belajar. Siap bermain? Sikati. Kita mulai dari sekarang. Go. Yuk. Ya, ya. Kalau nulis pakai apa? Pensil. Pen. Pulpen. Nama lainnya? Aglis. Empat kata doang. Apa? Empat huruf doang. Pas. Kalau belajar di mana? Di kelas. Lempar. Udah lempar. Kalau udah lempar. Kalau misalnya kita mau belajar private, les. Bimbel kursus. Ya. Lempar. Setelah selesai dilempar teman-teman. Kalau penjawab. Misalnya ikut seminar atau menang atau apa? Jangan dia. Oke. Next. Ambil aja next. Cepat. Kalau ngetik pakai apa? Keyboard. Laptop. Silakan kembali ke tempat. Dan ternyata pondoknya serem ya? Enggak kan gitu doang kan? Aldi mendapatkan 1 poin. Oke. Berikutnya. Bagus tapi itu benar loh. Ngetik pakai tangan. Benar. Iya benar. Masa pakai mulut ya kan? Gak mungkin. Berikutnya kita bermain bersama dengan Elsa versus Cassie. Silakan. Ayo. Panik. Tadi meledaknya kan di bagian Sheni. Berarti sekarang Cassie mau main atau mau dilempar? Mau duluan? Belakangan? Main aja ya. Oke. Semua kata-katanya berhubungan dengan supermarket. Ya? Supermarket. Oke? Kita mulai dari sekarang. Go! Yuk! Yang taruh kayak... Ambil lagi. Ini buat bayar terus itu. Pas, ambil lagi. Cepat. Yang buat naruh makanan biar dingin. Kulkas. Cepat. It's okay, Cassie, sayang banget ya. Nilainya hangus. Dan Elsa mendapatkan 1 poin. Tadi maksudnya rak. Yang buat nyimpen barang-barang tuh rak tadi maksudnya, yang di awal. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Sekarang. Barokah ya kalau mepatin, barokah. Barokah apa? Mepatin ya. Oke, berikutnya Kiki versus Salsa. Pakai kacamata aja. Aduh. Biar aman. Oke. Oke, Ki. Lagi-lagi tadi di sini, Sa. Iya, enggak tahu nih. Jadi mau main duluan atau belakangan? Duluan. Tetap duluan ya. Oke deh kalau begitu. Semua kata-kata ini berhubungan dengan tidur. Ya. Siap ya?
Kita mulai dari sekarang. Go. Kalau tidur pada waktu. Temennya bantal. Guling. Betul. Cepat. Kalau malamnya nggak bisa tidur namanya? Insomnia. Kalau nggak tidur, Kalau sebelum tidur, benar. Yes. Yay! Sorry ya Ki, meledaknya tadi pas. Sorry guys. It's okay. Sorry guys. It's okay. Sasa mendapatkan 2 poin. Ya, sama. Oke. Ini penentuannya nih sekarang ya, berarti giliran. Saya. Aldi versus bukan. Iqbal versus Tevi. Yuk. Ayo Iqbal. Meledaknya di sini tadi, Bang. Mau main? Boleh main duluan. Duluan ya. Oke deh. Ini penentuan ya, karena sekarang ini skor mereka adalah 2 sama. Oke ya. Siapapun yang menang di sini berarti keluar jadi pemenang di babak pertama. Ini semua kata-katanya berhubungan dengan sekolah. Lagi. Sekolah. Tadi apa ya? Belajar. Tadi belajar. Oh ya, sekarang sekolah. Ya. Siap ya. Bel, kita bermain dari sekarang. Go. Gue sekarang apa? Belajar. Bukan itu. Belajar. Jenjang. SMP. Iya, benar. Gue sekarang apa? Gue sekarang apa? Ya gue enggak tahu. Udah gue tahu. Nih, kalau misalnya kita terakhir ujian nih, terakhir kalau mau nang. Iya, ujian nih. Kenapa gak dilempar? Panik duluan. Pemenangnya adalah Elsa dan CJR. Kita akan kembali tetap di Celebrity Game Show. Terima kasih banyak. Biasa dipanggil Om soalnya. Biar kita agak muda dikit lah Kak, ya dipanggil Kakak aja di sini ya. Masih bersama dengan ELOVII dan juga CJR ya. Kita lihat sekarang skor yang berhasil mereka kumpulkan. Shani dan ELOVII mendapatkan 2 poin. Sementara Elsa dan CJR 3 poin. Dikit tipis bedanya, tenang aja masih ada kesempatan kok ya. Oke, sekarang kita mainkan babak yang kedua, inilah Dak Dik Duk. Yeah. Jadi nanti saya akan menyebutkan sebuah kategori dan diikuti dengan beberapa jawaban. Kalau ada jawaban yang benar, langsung pencet. Jawaban yang benar ya. Kalau salah, diemin aja. Pokoknya sampai jawabannya benar, baru rebutan pencet bel. Berdelapan semuanya boleh mencet. Kalau kalian benar, langsung usir satu orang lawan kalian. Tapi kalau kalian salah, kalian harus pergi. Gitu permainannya. Siap bermain semuanya? Siap. Oke, kalau begitu kita berikan semangat buat mereka yuk. Ya. Ini dia kategori yang pertama. Boleh siap-siap. Ini adalah hewan berkaki dua. Hewan berkaki dua. Cicak. Tikus. Komodo. Semut. Laba-laba. Kecoa. Nyamuk, burung, apa bang? Burung, burung, emang burung kakinya dua? Iya. Apakah betul jawabannya? Iya, betul. Thank you, man. Kamu kenapa ragu-ragu? Oh my god, kenapa ragu-ragu Iqbal rupanya? Bener, burung kakinya dua bener. Oke, siapa yang mau diusir? Bal, siapa? Ya? Oke sih, Steffi, Sasa, atau Shani? Siapa ya? Atau gua? Ya jangan dong! Masa teman sendiri diusir? Steffi deh, Steffi. Steffi. Kita usir yang paling berpotensi untuk menjawab lebih cepat. Oh begitu. Berarti yang lain gak berpotensi dong? Wah. Berarti mau bilang bahwa yang lain ini... Wah. Gak bener. Oke, siap-siap ya. Berikutnya. Ini adalah alat musik pukul. Alat musik pukul. Gitar.
saksofon, kecapi, pianika, mandolin, rebana. Sayang banget kan duluan mereka. Rebana. Apakah betul rebana? Skill man. Batin. Siapa yang mau kau usir ini lagi kali ini? Tadi siapa nyok? Kita. Jawab tadi kalian. Oke. Okay. Bukan yang jawab yang mencet kan pesan. Sudah terluka dia. Oke, okay. Berarti tinggal Casey sama Jenny. Kita berikan semangat yuk buat Casey sama Jenny yuk. Oke, okay, siap-siap ya. Berikutnya, ini adalah kota besar di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Aduh. Jenny. Kota besar di Pulau Jawa. Yang kuliah. Okay. Banjarmasin, Lampung, Makassar, Ternate, Palembang, Jayapura, Bandung. Terlambat lagi kalian. Siapa duluan sih? Iqbal. Oh, Iqbal dulu. Siapa, Bal? Mas Yeni. Hei, dulu, gue dulu. Udah pede banget. Pede banget lo. Jawabannya apa? Main usir aja. Apakah betul Bandung jawabannya? Betul! Siapa yang diusir? Kasihan, kasih sendirian. Oh. Aku boleh keluar, Raja. Kamu silakan ke sana. Diusir sih. Kok diusir? Ayo, lagi. Kita pur. CJR masih mereka masih lengkap nih, kita berikan tepuk tangan. Siap ya, Casey, siap-siap. Bisa pasti, tenang aja. Harus. Yang berikutnya, ini adalah ikan air tawar. Waduh, Casey ini wong Londo loh, disuruh begini ya. Ikan air tawar ya. Hiu, paus, tuna, pari, tenggiri, cupang, berenang, gabus, cakalang, lele. Tadi yang terakhir saya sebutin apa? Lele ya. Oke. Okay. Mas Satria jahat banget. Iya, jahat. Dengar ini. Dengar banget. Ya nggak bisa bahasa Indonesia lah, nggak usir-usir. Lele. Dasar. Tahu lele ya? Lele, betul? Betul. Oke, peraturan baru. Sekarang Casey boleh usir semuanya. Enggak. Oke, siapa yang mau kamu usir? Siapa? Iqbal? Kiki, Aldi, atau Elsa? Want your... Iqbal! Ah! Iqbal! Aduh, kalian ini. Baiklah, tim berhasil mendapatkan 1 poin, Jenny! Oke, yang ini ya, coba dengarkan baik-baik. Ini termasuk benda cair. Fluid. Oke? Okay? Ini termasuk benda cair. Yo, ya, guys! Kayu, besi, kaca, panci, kertas, gelas, teko, air. Kalian tuh manis-manis kejam gitu ya. Sengaja manis tapi kejam ternyata. Gimana Ki? Apa? Ya, air ya. Bisa ada. Apa kamu betul air? Loh, dia mana? Apakah betul? Betul! Ya udah gak apa-apa, yuk kita gabung ke sini ya teman-teman yuk.
It's okay. Mereka jahat sekali ya. Yang ditinggalin. Yang gak bisa bahasa Indonesia loh. Oke deh, gak apa-apa. Tapi masih ada kesempatan kok ya. Kita masih mainkan lagi dua permainan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Celebrity Game Show. Boy! Apa-apa, masih bisa kok, masih bisa, tenang aja. Masih bisa ngejar, karena kali ini setiap jawaban yang benar mendapatkan 2 poin gitu, Sa. Jadi masih ada kesempatan ya. Kita mainkan aja, inilah katanya Celebrity. Jadi begini teman-teman, kita sudah meminta adik-adik kita yang usianya di bawah 10 tahun gitu ya, untuk menggambar seorang selebriti. Ya, gambarnya udah ada di sini nih. Tugas kalian tinggal menebak aja siapa nama selebriti yang dimaksud. Oke. Okay. Okay? Okay. Kita coba aja langsung ya, dari Elsa versus Jenny. Silakan. Wow. Elsa, Jenny. Oke. Okay. Kapten, ayo kapten. Oke. Okay. Ini adalah gambar dari adik kita namanya Catherine, usianya 7 tahun. Hai Catherine. Oke okay, ya, siap-siap ya. Catherine menggambar seorang selebriti. Kalian bisa tebak nggak? Siapa selebriti yang dimaksud? Ini dia gambarnya. Oh, gue tau. Jangan dia ngasih tahu, jangan dia ngasih tahu. Belum bisa menjawab. Oke, kita kasih clue pertama ya. Clue pertama, pria ini berasal dari Bali. Belum tahu juga. Belum tahu ya. Biasa pikir gitu loh. Ya, Aderai. Bener gak sih Aderai? Apakah betul ini jawabannya Aderai? Betul! Oh, oke, okay, gak apa-apa. Ini masih ada lagi nanti kok, tenang aja. Berikutnya kita bermain bersama dengan Iqbal versus Salsa. Siap ya? Oke. Seperti tadi, sekarang ini ada gambar dari Rifan, usianya 7 tahun. Dan Rifan menggambar seorang selebriti. Bisa nebak gak? Ini siapa ya? Hah? Oh. Siapa? Luar atau indoor sih? Iya, I know it. Jangan ada yang tahu. Kita berikan clue yang pertama ya. Penyanyi jazz sekaligus dokter. Oh, iya. Oh, Tompi. Tompi. Yeah. Tompi. Apakah betul Tompi? Oh. Baik. Yeah. Tahu gak, Kak? Apa? Dia tahu nggak tahu? Gara-gara Iqbal gini aku ikut. Ternyata latah. Kamu nggak tahu? Latah aja nggak apa-apa deh, kita berikan tepuk tangan. Itu oke. Refleks ya, yang penting kamu refleksnya bagus. Berikutnya Kiki versus Sammy. Yang kita berikan tepuk tangan. Ya. Sevi dari tadi bisa jawab loh yang sebelumnya ya. Coba yang ini bisa apa enggak ya. Let's see. Jadi ini adalah gambar dari Annabelle. Usianya 7 tahun. Hai. Filmnya kemarin. Hai. Bukan itu, tuh serem gak? Itu boneka serem. Ini Annabelle namanya. Ya. Siap ya. Siapa sih yang dimaksud gambar selebritinya? Coba lihat. Siapa? Syahrini. Oh ya, bisa sih Syahrini ya. Bisa sih Syahrini. Apakah coba betul ini Syahrini? Bukan, Steph. Mau nyoba gak, Ki? Boleh pakai clue gak? Clue aja ya. Boleh, boleh. Tapi Steffi boleh main lagi nih. Oke, siap. Oke, dua-duanya boleh kembali bermain. Dengarkan. Ini lagi udah tahu yang main masih muda-muda seangkatan gue. Ya kan? Dikasihnya penyanyi legendaris nih. Ini adalah penyanyi lawas wanita Indonesia. Terkenal di tahun 80-an, 90-an hingga sekarang. Okay. Ya. Oh iya, iya, iya. Belum tahu juga? Oke, okay. Dulu berikutnya. Salah satu lagunya berjudul Burung Camar. Ki. Kaget siapa? Ki. Rencana ya? Rencana ya, salah. Kita lemparkan, Stevie. Siapa ya? Coba ada clue lagi ya? Enggak, udah habis. Ah, oh, waktunya Vina, habis. Vina. Siapa teman-teman? Vina Panduwinata. Vina Panduwinata. No, it's okay. Kita berikan tepuk tangan buat mereka dong. Gue jawab rutana. Aldi versus Cassie. Ayo kita bermain. Oke. Emang gak apa-apa lu. Siap ya. Ini adalah gambar teman kita namanya Ratu, usianya 6 tahun. Coba. Halo Ratu. Kira-kira siapa sih yang digambar? Katanya sih selebriti. Coba bisa ditebak gak? Setelah! Di
Ayo, lu tahu, gua tahu lu, gua tahu lu tahu dia. Di kita kasih clue pertama ya. Clue pertama adalah presenter nyentrik sering hipnotis orang. Kuya kuya. Siapa nih? Kuya kuya. Kuya kuya. Kenapa mas kita susah sih? Kuya kuya, bener nggak jawabannya? Betul. Gak apa-apa. Bukan tulus, pindah pandu binata. Hei, udah lewat, kayak gitu udah lewat. Bukan tulus. Masih ada kesempatan karena kita bermain kembali dengan kapten kita, Elsa versus Jenny. Ayo, Sien. Berdama. Lu maksa banget gue jawab lu. Merebut. Harus bisa ya. Lu udah tau di depan gue jawab lu. Serius. Ini gambar teman kita namanya Tami, usianya 6 tahun. Coba ya. Coba ditebak. Ini siapa Fajar sih? Katanya sih selebriti. Ini siapa? Siapa? Ini siapa sih? Clue yang percaya. Saya juga bingung ini siapa. Oke, clue pertama. Penyanyi solo yang sedang naik daun. Saya akan sebutkan beberapa lagunya, kalian harus kasih tahu. Sewindu, sepatu, gajah. Duluan Elsa. Tulus. Tulus. Ini baru tulus. Bener gak sih? Iya sih. Bener ya? Orang udah sepatu. Atau gak betul? Sepatu kaca. Betul! Baru sepatu kaca. Betul! Oke, berikutnya. Iqbal versus Salsa. Yuk, sama-sama Iqbal. Ini gambar dari Citra, usianya 8 tahun ya. Ya. Bingung ya? Bukan. Hai Citra. Makasih lu udah jadi lomba. Bukan sekolah stika. Oke. Bisa nebak gak nih? Gak tau. Belum ya? Coba ini siapa? Siapa? Gue tahu ini. Siapa? Gue tahu. Serem gak? Ya kan? Ini siapa sih? Lu aja ya? Ya itu hidung lu tuh gak jadi keserem. Salah satu mantan artis cilik Indonesia. Iya, tahu kan gue dulu kan tadi. Yang tadi gue bilang. Iya. Jangan ada ngasih tahu ya udah tahu. Injek. Belum tahu ya? Kita kasih. Belum berikut. Tahu kan sama dia jawab. Siapa? Tidak tun. Kamu bentar. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nebak. Nebak doang? Iya, nebak. Ternyata tuh kayak tembem-tembem gitu. Jadi kamu bilang Tidak tun tembem. Wow. Kamu ketemu sama Tidak tun, selesai hidup kamu. Apakah betul jawabannya Tidak tun? Oke, yang berikutnya Kiki versus Steffi lagi. Oke, pasti bisa. Pasti bisa. Ini adalah gambar dari Angga, usianya 6 tahun. Halo Angga. Hai Angga. Coba kita tebak ya. Ini siapa sih, gambar siapa? Coba dilihat deh. Siapa? Nasar. Iya. Nabi tahu dari mana? Kamu suka lagunya? Lagu kata gini. Aku sampai aku. Yang mana lagunya? Hai. Ini bule kan ya? Gitu dah. Oke. Benar. Udah pasti benar loh, udah pasti benar. Benar. Kalau yang benar ELOVII satu-satunya poin dapat dari Nasar loh. Kalian harus bangga. Benar-benar pakai ini benar. Dia kata dia, soalnya posenya begini. Tahu dari mana? Soalnya dari sini loh. Emang Nasar suka begitu? Aku gak tahu. Begitu dibuka dia langsung tahu, hebat banget. Hebat nih Steffi, juara banget. Berikutnya, oke. Okay. Sekarang giliran Aldi dan Casey, kita berikan tepuk tangan ya. Hey, Aldi. Okay, ya. Ah. Siap-siap, ini adalah gambar dari Alia, usianya 7 tahun. Halo Alia. Halo Alia. Coba kita lihat ya. Casey, Aldi, coba tebak, ini siapa? Kok kebus ya? Wajahnya hijau. Kenapa hijau ya? Wajahnya hijau. Ini kalau nggak hook, Kermit. Iya nggak sih? Habis hijau. Jadi kadang. Oke, kita kasih clue yang pertama ya. Aduh, harusnya tahu deh. Belum mulai. Apa nih? Tebak, Marcel.
Marcel, tahu dari mana? Nebak dari sini nih. Oh, dari jenggotnya. Dari jenggotnya ketahuan kalau ini Marcel. Cendrawinata. Bukan. Bener enggak? Bisa jadi. Coba kita tanya, bener enggak ini Marcel? Tapi kok ibu? Keren. Baru mau dikasih clue. Hai. Boleh kan? Boleh dong. Senang. Boleh. Kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity Game Show. 5 poin. Dan 2 poinnya karena Nasar. Bagus loh, ya kan? Sementara Elsa dan CJR mendapatkan 19 poin. Siapa tuh? Itu siapa? Udah dimasukin pometnya. Itu siapa itu? Itu yang buat rambut. Pomet. Tapi makin bawah kita makin jauh ya. Enggak apa-apa. Di sini mungkin bisa mengejar loh karena setiap jawaban yang benar dapatnya 5 poin. Ini kesempatan besar banget nih buat ngejar ya. Jadi nanti kita akan mainkan sebuah permainan yang seru banget dan mengandalkan rabaan kalian. Ya, inilah susun kata. Jadi, setiap orang nanti dikasih satu huruf. Ya, dikasih satu huruf. Dan tugas kalian menyusun huruf tersebut menjadi kata sesuai dengan clue yang saya berikan. Oke? Dan kita mulai aja langsung ya. Dari Elsa dan teman-teman. Ayo Elsa dan CJR, silakan bersandar, dipakai kacamatanya. Aldi, ayo di. Di, pakai. Aldi, kacamata dipakai, senderan. Bukannya bingung, jatuhin. Saya harus bilang, Elsa, sabar ya, saya. Aku di mana? Ini kok ngereket ya? Emang gitu? Nah, siap. Udah ya? Kok gelap sih? Silakan kita berikan huruf-hurufnya. Oke. Huruf apa nih? Ini B, ini B. Yang pertama. B. Dibeli di apotek. Apa? Obat. Ini di pojok. Ini B, mana B? Iya. Ini apa? Ini B di semuanya. Ini B. Yang kedua. Datang atau sampai. Tiba-tiba. Ini. Udah langsung weh. Oh, ini dari kakak. Udah. Nomor 3, panggilan saya dalam bahasa Maluku. B ini E. Beta. Beta. Ini T. Ini aku udah beta. Ini aku A. Udah. Nomor 4, sedap atau lezat. Enak. Ini enak. Ini A. Kayaknya mana kak? Ini kak. Kak. Ini kak. Ini E. Itu Iqbal. Kayaknya mana? Ini kak. Ini enak. Ini A. Ini A. Ini N. Nomor 5. Binatang yang menyerupai manusia. Monyet. Bukan. 4 huruf kakak. Ini kak. Monyet. Ini R. Begitulah posisinya, tapi ini R. Keadaan ketika hujan berhenti. Basah. Rendah. Lawan dari kota. Lawan dari kota. Waktunya habis. Mereka berhasil mengumpulkan 30 poin. Yeay. Oke. Habis hujan basah. Kan habis hujan. 4 huruf, Kak. 4 huruf basah itu berapa huruf ya? Oke, sekarang ELOVII dan Cheni dipakai kacamatanya. Iya. Ntar kalau lihat. Silakan dipakai kacamatanya dan bersandar. Yang paling ibu siapa tebak? Nah. Oke. Siap ya? Steffi siap ya? Oke, kita berikan huruf-hurufnya. Tidak ada ya, semua udah pegang. Oke. Huruf pertama dipakai untuk mengikat. Tali. Tali udah tahu, tali udah ada. Tali udah tahu. Yes. Tali udah tahu. Nomor dua. Buas atau tidak jinak. Iya. Ini apa sih? Ini apa? Ini apa? Ini apa?
nomor 3, hari sesudah besok. Apa sih? Habis besok? Oh. Lusa. Lusa. Nah. Apa nih? Oh. Ini apa nih? Ini apa nih? Berikutnya, perasaan menyenangi suatu benda atau seseorang. Berikutnya, lawan kata modern. Modern lawannya. Bukan, bukan, bukan. Modern zaman dulu. Ini N. Ah, ada apa? Apa sih, Kak? O-U-K-N. Ada O, ada U, ada K, ada N. Nah. Kita berikan tepuk tangan. Mereka seru banget. Ya Tuhan. Aduh. Karena kalian banyak jeritnya, teman-teman. Aduh, gak apa-apa. Kita berikan tepuk tangan dong buat ELOVII. No, it's okay. Gak bisa ya. Oke, kita lihat sekarang ya skornya yang berhasil dikumpulkan selama 4 babak. Jadi dan teman-teman dapatkan 25 poin. Sementara Elsa dan teman-teman 49 poin. Yeay. Oke. Sini, sini. Gak apa-apa. Nanti teman-teman masih bisa bermain lagi kok ya. Dan teriak-teriaknya capek ya saya. Kata modern. Bukan teriak-teriak ini seruduk-seruduk kayak gitu. Tadi siapa yang mukul-mukul kamu sih sebenarnya? Gak apa-apa deh, Shani istirahat dulu ya. Kita berikan tepuk tangan buat Shani. Dan inilah pemenang kita, Elsa Sinisa. Oke. Nanti siap dapat 10 juta ya. Nanti kamu boleh pilih salah satu dari 6 orang yang ada di sini buat membantu kamu. Bebas, dari sana boleh, dari sini boleh. Yang tahu Nasar boleh juga. Tapi jangan tuh berarti kan. Nasar aja tahu loh dia tadi dari gambarnya doang. Nanti kita lihat deh siapa yang dipilih dan apakah dapat 10 juta rupiah. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity Game. Dan juga teman-teman seangkatan saya di sini. Hey. Ada ELOVII dan CJR. Yeah. Kalian tuh pernah kolaborasi gak sih? Nah, belum ya? Harusnya bikin loh, keren pasti. Iya. Udah pernah? Belum. Untuk manggung barengnya sering, cuma untuk kolaborasi nyanyi belum. Oh, tapi sering ketemu di manajemen. Ah, itu ternyata rahasianya teman-teman ini. Baiklah, sekarang sudah ada Elsa di sini. Dan Elsa, siap untuk bermain ya? Siap. Inilah Celebrity Name Game. Bersama Celebrity. Sekarang tinggal dipilih. Siapa yang mau membantu kamu di babak bonus ini ya? Apakah teman-teman dari CJR boleh, Aldi, Kiki, atau Iqbal, atau dari ELOVII juga boleh? Dari mungkin mau Casey, Stevie, atau Salsa, terserah. Pilih yang kira-kira tahu. Pilih Iqbal aja, Kak. Yang tahu artis gitu kan, terus yang cepat, yang tidak mudah grogi gitu. Casey aja cepat. Casey taunya artis internasional. Siapa? Karena dia yang paling pinggir, ya udah deh. Ternyata dipilihnya karena posisi. Silakan Elsa. Ya. Topinya boleh di kebelakangin supaya terlihat wajahnya. Iya. Cara bermainnya mudah sekali. Di layar akan keluar nama-nama selebriti Indonesia dan internasional. Tugas Iqbal adalah memberikan clue sehingga nama tersebut bisa dijawab atau disebutkan oleh Elsa. Setiap jawaban yang benar mendapatkan 500 ribu rupiah. Kalau bisa jawab 10, kita kasih 10 juta rupiah. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa dong ya? Insya Allah. Oh iya. Oke, kita bermain dalam waktu 90 detik ya. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Adeknya yang lagi sakit di Singapura. Dilisha Putra. Yes. Yang tadi nyanyi pakai ukulele. Hah? Yang nyanyi penyanyi pakai ukulele. Pas. Ah, pas. Ya. Suaminya Nagita Slavina. Raffi Ahmad. Ya, itu. Ya, yang penyanyi dangdut kumisan. Nah, cewek tapi cewek. Iis Dahlia. Yes. Manajemen kita nggak tahu. Gue yang joget ya udah. Istrinya Aldila Jelita. Nggak tahu. Oh ya pas ya udah. Ah. Oh, goyang bor. Inul. Yes. Yes. Betul. Pemain itu 5 cm.
yang Pevita Pitch. Wah, yang cowoknya siapa aja sebut coba? Fedi Nuril. Eh, mantap. Yes, nah, suaminya istrinya Raffi Ahmad. Nagita Slavina. Yes. Betul. Benar ku mencintai. Anang. Iya, yeah, betul. Aduh. Jedar. Apa? Enggak tahu, Mas. Pas. Dulu pernah dekat sama Ariel. Tapi udah enggak. Lu nama ya? Iya, betul. Oh. Ayo. Yang sekolah di apa? Cinta Laura. Tapi bukan penyanyi. Pas. Oh, itu. Pas. Dia tadi main ukulele nyanyi sambil nyanyi. Nah. Yang iya, Budi dari Mia itu. Iya betul. Satu lagi. Jok kita di Sembilan loh, satu lagi dapat 10 juta. Tapi keren banget Iqbal juara ya, Iqbal juara. Terima. Iqbal telah membantu Elsa mendapatkan 4,5 juta rupiah. Dikit lagi tadi, aduh. Indra Bekti tadi yang tidak terjawab ya, manajemennya mereka. Nggak tahu kan dia kak. Ya sudahlah kalau begitu. Cek kesini yuk. Teman-teman boleh berdiri semuanya. Nah, jangan lupa dong teman-teman untuk ikutan daftar ke sini. Kita main bareng-bareng di sini. ELOVII, thank you ya. CJR, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan main sini lagi, oke? Siap. Kalau begitu kita pamit. Jangan lupa untuk semua keseruan dan kehebohan ini cuma bisa ada ditemukan di sini. Di Celebrity Game Show. Bye.